sahabat-sahabat pembaca, saya Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas transformasi website Rakyat Merdeka Group dari RM.co.id menjadi RM.id. Semoga rakyat mereka terus dapat menyajikan berita aktual politik, ekonomi, dan bisnis, dan menjadi acuan bagi seluruh masyarakat dalam mendapatkan informasi. Dan semoga dengan website yang baru, RM.id, semakin asik, seru, dan memberikan informasi yang aktual, terpercaya, 100% anti hoax, serta bermanfaat bagi masyarakat. RM.id, transformasi, digitalisasi, hingga pelosok negeri. Semoga RM.id semakin sukses. Salam sehat selalu.